Halo, ketemu lagi di Beri Satu Channel. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi seputar jagoan terbaru dari Realme, yaitu Realme Nargeo 20 Pro. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. India akan menjadi saksi peluncuran HP Realme Nargeo 20 Pro. Lebih tepatnya, ponsel anyaran ini akan meluncur pada 21 September 2020 mendatang. Hingga saat ini, kita sudah melihat berbagai bocoran spesifikasinya. Tak perlu heran lagi, karena pastinya spesifikasi yang ditampilkan pada ponsel ini lebih canggih dan modern. Berikut adalah spesifikasi lengkap Realme Nargeo 20 Pro. Dari segi layar, ponsel ini menggunakan IPS LCD dengan ukuran 6,5 inci Full HD Plus dan telah memiliki lapisan pelindung yaitu Corning Gorilla Glass. Realme Nargeo 20 Pro ini memiliki sumber tenaga yang tangguh dan juga mumpuni. Hal tersebut membuktikan bahwa ponsel ini mempunyai performa yang handal. Salah satu sumber tenaganya berasal dari chipset MediaTek Helio G95. Dengan demikian, performanya bisa memberikan kemudahan bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman penggunaan ponsel yang lebih baik. Realme Nargeo 20 Pro ini juga memiliki arsitektur 64-bit dengan grafik Mali G76 MC4. Besaran RAM-nya pun cukup besar, yaitu sebesar 6GB. Beralih ke ruang penyimpanannya, HP Realme Nargeo 20 Pro ini memiliki ruang penyimpanan internal sebesar 64GB, bahkan sampai dengan 256GB. Beralih dari sektor kamera. Soal bekalan kamera, HP Realme Nargeo 20 Pro ini memiliki quad kamera yang mumpuni. Keempat kameranya berjajar rapi dengan resolusi yang keren. Kameranya terdiri dari 48MP kamera utama, ditambah dengan 8MP kamera wide angle dan ultra wide, ditambah dengan 2MP kamera makro, dan yang terakhir 2MP kamera depth sensor. Untuk bagian depannya, terlihat kamera selfie dengan kamera 16MP. Ini juga akan memberikan kemampuan pada HP Realme Nargeo 20 Pro untuk menghasilkan kamera selfie terbaik. Itulah beberapa informasi terbaru seputar Realme Nargeo 20 Pro. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.